Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian. Kita akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Alia Saloka yang terbaru dan terupdate kabar hari ini. Padahal Alia Saloka kabarnya bakal kembali, Amanda Manopo malah isyarat mau hengkang. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Alia Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilanjut dari tribunjatin.com, Alia Saloka padahal dikabarkan bakal kembali ke sinetron Ikatan Cinta, namun kini malah giliran Amanda Manopo yang seakan beri kode bakal hengkang. Ya, Amanda Manopo bak isyaratkan tak akan lama lagi di sinetron Ikatan Cinta. Bahkan Amanda Manopo menyebut jika hal ini tidaklah gampang. Benarkah seperti itu? Isu ia merebak soal Amanda Manopo bakal keluar dari Ikatan Cinta kini tengah jadi sorotan publik. Pasalnya Amanda Manopo diduga sempat sindir Alia Saloka karena pilih hengkang di tengah jalan. Bahkan Amanda Manopo sampai dikabarkan perang dingin dengan lawan mainnya gegara sindiran tersebut. Namun di sisi lain, terhembus kabar Amanda Manopo tak akan lama lagi di sinetron Ikatan Cinta. Melansir gridfame.id, satu kalimat Amanda Manopo ini diduga jadi alasannya. Sebagaimana diketahui, Alia Saloka memang sudah berbulan-bulan mundur dari Ikatan Cinta. Kini banyak yang menduga Alia Saloka bakal segera kembali ke Ikatan Cinta. Pasalnya pemeran Aldebaran tersebut belakangan kerap memberi isyarat bakal kembali. Hal ini malah berbeda dari lawan mainnya Amanda Manopo. Lantaran Amanda Manopo belum lama ini tunjukkan gelagat aneh yang seolah isyaratkan bakal segera hengkang dari Ikatan Cinta. Tak seperti biasanya, Amanda Manopo kini bak sudah merasa lelah dengan semua yang ia lakukan. Lewat akun Instagramnya, Amanda Manopo kembali mencurahkan isi hatinya. Pada unggahan tersebut, Amanda Manopo juga membagikan foto dirinya yang terlihat hampir menangis. "Aku tahu ini bukan sesuatu hal gampang untuk dihadapi," tulis Amanda Manopo dikutip dari unggahan terakhirnya. Kalimat selanjutnya seolah mengisyaratkan ia bakal segera mengakhiri sesuatu. Netizen menduga sesuatu tersebut adalah sinetron Ikatan Cinta. "Tapi kamu sudah berjuang dan berusaha sekuat tenaga untuk terlihat baik-baik saja," lanjut Amanda Manopo. Di akhir paragraf, Amanda Manopo mengucapkan terima kasih untuk dirinya sendiri. "Terima kasih aku," tandasnya. Sontak para fans langsung menduga jika Amanda Manopo beri isyarat bakal segera hengkang dari Ikatan Cinta. Namun bukannya hujatan, Amanda Manopo justru banjir dukungan dari banyak orang. Mereka seolah mendukung apapun yang menjadi keputusan Amanda Manopo kelak. Pasalnya selama ini Amanda Manopo sudah memberikan yang terbaik untuk para penggemarnya. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.